Halo, halo pemirsa. Selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang kali ini. Selain tiga berita utama tadi, Ayu Siang akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, Ayu Siang kali ini kami awali dari seorang polisi di Lampung viral di media sosial saat memergoki dua orang pelaku begal motor bersenjata api yang hendak merampas sepeda motor warga. Di mana pengejaran berlangsung dramatis karena anggota polisi sedang bersama istri dan juga anaknya. Dalam rekaman video, anggota polisi bernama Bribka Riko Hadi Saputra melakukan pengejaran terhadap pelaku begal dengan menggunakan mobil pribadinya yang saat itu Bribka Riko tengah bersama anak dan istrinya. Pengejaran terhadap komplotan pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Jalan Kampung Gotong Royong, Kabupaten Pesawaran, Bandar Lampung-Lampung. Saat di lokasi, Bribka Riko melihat aksi kedua pelaku begal hendak merampas paksa sepeda motor warga. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung dan satu pelaku berhasil diamankan. Tidak berserang lama, pelaku yang kabur pun kemudian berhasil dicegat dan ditangkap beserta motor milik korban. Pelaku sudah dapat satu ini. Dalam proses penangkapan, para pelaku sempat melakukan penembakan ke arah korban, namun beruntung senjata api yang digunakan mengalami kerusakan. Kemudian pelaku sempat membuang senjata api ke semak-semak tidak jauh dari lokasi penangkapan. Alhamdulillah dapat senjatanya. Saat ini para pelaku telah diserahkan ke Polsek Teginereng Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Bandar Lampung-Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan.